Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Nepal kualifikasi Piala Asia 2023. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Laga Timnas Indonesia versus Nepal bakal tersaji pada matchday terakhir grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Skuad Garuda masih memiliki asa untuk lolos ke Piala Asia tahun depan. Putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, grup A bakal menyuguhkan duel Timnas Indonesia versus Nepal. Jadwal Timnas Indonesia versus Nepal pada laga pamungkas grup A kualifikasi Piala Asia 2023 tersebut bakal digelar di Stadion Internasional Jabir Al-Ahmad, Kuwait City pada Rabu 15 Juni 2022. Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong telah melakoni dua pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 grup A yang dilaksanakan di Kuwait. Pada laga perdana, Mark Locke dan kawan-kawan berhasil mengalahkan tuan rumah Kuwait dengan skor 2-1. Kemudian pada pertandingan kedua, skuad Garuda kalah tipis 1-0 dari Yordania. Hasil kualifikasi Piala Asia 2023 tersebut membuat Timnas Indonesia kini menduduki peringkat kedua grup A dengan nilai 3 poin. Adapun peringkat teratas klasemen kualifikasi Piala Asia 2023 dihuni oleh Yordania yang mengumpulkan 6 poin dari 2 laga. Sebagai informasi, putaran ketiga kualifikasi Piala Asia diikuti oleh 24 tim yang dibagi ke dalam 6 grup. Masing-masing grup tersebut dihuni oleh 4 tim, hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Untuk klasemen runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia dihuni oleh Thailand 6 poin, Kyrgyzstan 6 poin, India 6 poin, Filipina 4 poin, dan Malaysia 3 poin. Dengan kondisi itu, skenario terbaik bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Asia 2023 adalah via jalur runner-up terbaik. Tim Garuda bisa lolos ke Piala Asia 2023 jika menang atas Nepal pada laga pamungkas grup A, sedangkan Kuwait kalah dari Yordania. Adapun laga Yordania versus Kuwait akan digelar lebih dulu pada Selasa 14 Juni. Sedangkan Indonesia versus Nepal bakal dilangsungkan pada Rabu 15 Juni. Berikut ini adalah jadwal Timnas Indonesia versus Nepal dan Yordania versus Kuwait pada pertandingan terakhir grup A. Untuk jadwal kualifikasi Piala Asia 2023 grup A, Selasa 14 Juni 2022 pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, Yordania versus Kuwait. Rabu 15 Juni 2022 pukul 02.15 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Nepal. Laga Timnas Indonesia versus Nepal bakal disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan via video.com. Selamat menantikan!